Sebab saya pernah berduit, tapi saya tak gembira pun. Hai, nama saya LeBron. Hai, nama saya Nazirul Haziq. Saya Jirina Anak Jenin. Hello, nama saya Adang Aini Nur Syahida. Nama saya Jessica. Hai, nama saya Sylvia. Nama saya Evelyn Nastasia Merau. Saya Patricia Rai. Saya Aidan Fiza binti Abdul Aziz. Hai, bersama saya Aisha Aidi Sudan. Hari ini kami akan membincangkan satu topik, duit atau kebahagiaan. Di sini saya akan memilih kebahagiaan kerana kalau kita ada duit tapi tak ada kebahagiaan itu tidak berguna dalam hidup kita. Kalau ada kebahagiaan dalam hidup, hidup kita akan lebih senang. Macam mana? Okay. Kalau pendapat saya memilih kebahagiaan sebab kebahagiaan ni susah nak cari. Kalau duit, senang nak cari. Duit ni kita boleh pelbagaikan, contohnya dari segi bekerja dan sebagainya untuk cari satu pendapatan. Kalau kebahagiaan ni susah sangat nak cari. Contohnya, kalau kita berduit pun, bahagia tidak pun menjadi satu masalah. Okey, kalau kamu, duit atau kebahagiaan? Duit dan kebahagiaan adalah dua aspek penting dalam hidup seseorang. Duit boleh memberikan kestabilan kewangan dan peluang untuk memberi kehendak atau peluang pada diri sendiri. Okey, Patricia, saya nak tanya apa pandangan kamu tentang duit atau kebahagiaan? Bagi saya 50-50. Kenapa awak cakap macam tu? Sebab memang memang duit boleh membeli segala-galanya, termasuklah macam benda keperluan sendiri, untuk pendidikan juga. Tetapi tidak segala-galanya memerlukan duit. Okay, pasal duit. To me, bagi saya lah, duit adalah kebahagiaan bagi saya. Because sekarang ni saya bukan daripada keluarga yang senang. So to me, bagi saya duit adalah something yang boleh membahagiakan saya. Especially kalau saya nak membahagiakan family saya. Bagi pendapat saya, duit bukan adalah segala-galanya. Bagi saya adalah kebahagiaan itu lebih penting. Sebab apabila kita ini semakin dewasa, kita kekurangan masa dengan kawan, dengan rakan. Bagi saya, duit boleh dicari. Tapi kebahagiaan itu agak sukar. Bagi saya lah, pendapat saya ketika sekolah, saya banyak masa dengan keluarga, dengan kawan. Tapi duit tak ada. Tapi bila dah dewasa ni, mungkin duit tu adalah lebih adalah daripada kita waktu sekolah dulu. Duit tu ada, tapi masa bersama dengan keluarga, dengan rakan-rakan tu mungkin sukar. Kita tak ada pun masa. Okey, untuk yang saudara cakap tadi memang betul. Yes, ada betul. Tapi saya tak setuju secara keseluruhan. Ada sebahagian saya setuju sebab pendapat saya ikut pengalaman pribadi, pengalaman masa saya dulu, masa saya belajar ke semua tu, saya banyak kekurangan duit, saya banyak kesempitan duit. Saya perlukan duit untuk beli ini, saya perlukan duit untuk beli itu. Saya even masa luang kebersamaan bersama kawan, saya segan bila kawan-kawan saya asyik belanja saya. Setiap kali saya keluar, so saya macam segan. Bila lagi saya nak independen, bila lagi saya nak berdiri, boleh berdiri di kaki sendiri. So berapa nama saya? Duit, saya ada duit, saya boleh beri sumbangan, beri sesuatu pada orang sekeliling saya, contoh kawan-kawan saya, family saya sendiri, siapa-siapa yang terdekat dengan saya. So bila saya luangkan masa dengan tu, saya boleh bagi something, contoh kita ada buat makan-makan ke apa-apa ke, saya boleh belanja, saya boleh daripada orang yang sebahagian daripada circle tersebut, daripada bulatan tersebut untuk sumbang sesuatu. So tapi untuk elaborate tersebut, saya tak katakan duit adalah keseluruhannya adalah kebahagiaan pada diri saya. Ia adalah sebahagian daripada kebahagiaan diri saya. Ada benda lain lagi dalam hidup saya ini yang boleh jadi kebahagiaan banyak. Jadi kita fokus duit, tapi yes, seperti saya kata, duit adalah sebahagian daripada kebahagiaan diri saya. Saya tidak setuju dengan itu.
Kenapa awak tak setuju? Sebab saya pernah berduit tapi saya tak gembira pun. Saya pernah ada syarikat besar, saya pernah ada duit banyak duit, tapi saya tak gembira pun dengan semua itu. Kenapa awak tak gembira? Saya pernah ada kereta besar, tapi sekarang saya sedar duit bukan segala-galanya. Duit tidak memberi saya bahagia. Dari situlah awak ada silap. Yang pertama, duit mesti diletakkan dekat tangan, bukan di hati. Sebab kalau duit itu hilang, kita akan rasa sedih, akan rasa kecewa. Yang kedua pula, kalau awak berduit, kalau ada awak ada harta, sepatutnya awak boleh juga sharing pergi orang lain untuk berkongsi berkongsi harta. Jadi semua itu akan semua orang akan bahagia. Adakah awak faham? Faham. Okay, mungkin dari diri saya sendiri mungkin berbezalah sebab saya dari keluarga yang ibu bapanya bekerja, yang mungkin ada yang latar belakang keluarga yang berbeza. Ya, mungkin dapat lihat dari sudut itu, di mana saya mungkin sebagai seorang anak tunggal dengan latar belakang keluarga yang mempunyai kerjaya, saya ada duit tu selalu. Ibu bapa akan sentiasa untuk memberi duit, wang saku. Jadi bagi saya duit mungkin ada, tapi kasih sayang itu mungkin kurang. Mungkin sebab keluarga terlampau sibuk dengan kerja. Jadi itu mungkin agak susah untuk kita perlukan kasih sayang juga dari orang keluarga. Jadi bagi saya, kita mempunyai sudut yang berbeza daripada mungkin dari saudara Lebron, dia memerlukan duit. Dan saya nak cakap terlebih duit tu tak juga, tapi masa dengan keluarga tu kurang. Keluarga terlalu sibuk dengan kerja dan kadang-kadang kita pun nak cari hiburan juga untuk diri sendiri kan. Mungkin itulah saja yang dapat saya simpulkan. So dari sini boleh katakan dari aspek pandangan kita dipengaruhi oleh pengalaman peribadi kita sendiri. Ya, ya, betul. Jadi sebagai kita belakang keluarga saudara Haziq mungkin tak sama dengan saudara saya. So sebab itu dari segi apa yang kita huraikan dia tak sama. Tapi ada juga sebahagian daripadanya, betul, macam duit kita boleh buat something. Dalam dunia ini memang duit adalah satu keperluan dan dia adalah satu kepilihan. Kelebihan kepada kita. Secara realiti kita tak boleh tolak. Ya, betul. Ya, betul. Okay.